Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, di tengah ramainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk tingkat SMA, SMK di sejumlah daerah, salah satu SMK di Kabupaten Bandung Barat batal menggelar kegiatan tersebut lantaran kekurangan siswa. Pasalnya di tahun ajaran 2019-2020 ini hanya satu siswa yang mendaftar. Beginilah suasana di sebuah SMK yang berlokasi di Kampung Cibadak, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejak dibukanya pendaftaran siswa baru, tiga siswi putri ini setia menunggu para pendaftar ke sekolah tersebut. Di tengah hiruk pikuk ramainya perebutan sistem zonasi sekolah, sekolah ini justru masih sangat kekurangan siswa. Di tahun ajaran 2019-2020, pendaftar tercatat hanya satu orang saja. Sementara sebelumnya total siswa seluruhnya berjumlah 12 orang, 6 orang untuk kelas 11 dan 6 orang untuk kelas 12. Akibat masih minimnya minat ke sekolah tersebut, menyebabkan bangunan sekolah dua lantai ini banyak ruangan dan bangku sekolah yang tidak terpakai. Meski dikeluhkan oleh siswa, namun menjadikan kesan tersendiri. Menurut mereka, dengan jumlah sedikit, mereka bisa belajar lebih fokus lantaran perhatian tidak terpecah ke banyak siswa. Sementara sedihnya, hanya memiliki sedikit teman sekolah. Bedanya sekolah sedikit gitu yang dirasain? Lebih ya, mudah ngerti. Lebih mudah mengerti. Tapi nggak ngerasa sepi gitu? Enggak. Nggak sepi pasti sih. Sedih ada, seneng juga ada. Jadi kalau sedihnya lihat murid, sedihnya kasih lihat siswa yang lain banyak. Kalau kembali lagi, kalau di sini kan dikit, tapi di kembali lagi ya biarinlah sedikit juga, yang penting belajar aja. Menurut salah seorang guru di sekolah tersebut, sejak berdiri 9 tahun lalu, sekolah ini terus mengalami penyusutan siswa. Dengan kondisi tahun ini yang hanya satu orang pendaftar, kemungkinan disarankan untuk pindah ke sekolah lain lantaran terbentur dengan sistem belajar-mengajar yang mengacu pada kurikulum 13. Yang daftar cuma satu gitu. Cuma kita masih nunggu kan. Kalau misalnya akhir minggu ini masih belum open, belum ada yang nambah. Kita sarankan ke orang tuanya, untuk pindah lah ke sekolah lain. Soalnya kan kasihan juga. Pihak sekolah berharap jumlah calon siswa pendaftar bisa bertambah hingga penutupan pendaftaran. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.